kemudian mobil tanki meluncur dari atas pom bensin mengenai kios-kios di depan pom bensin dan mengakibatkan konsleting listrik dan terbakar. Dan 5 unit kios yang di depannya, namun untuk korban jiwa tidak ada, namun hanya korban luka bakar saja, 2 orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit MNC. Nah, untuk penyebab jadi kecelakaan itu, Bang? Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan, dan nanti kami akan sampaikan.